Peristiwa nahas tersebut berawal dari adanya seseorang yang meminta untuk diantarkan menuju kantor Angkasa Pura 1. Namun korban menolak. Karena warga yang minta diantar tersebut berjalan sendiri menuju taman, maka korban berinisiatif untuk mengawasinya dari atas. Saat itulah kecelakaan terjadi. RA terjatuh dan mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Sementara para pekerja yang ada di lantai 2 curiga dengan lampu motor yang terus menyala setelah beberapa waktu. Saat melakukan penelusuran, para pekerja menemukan korban bersimbah darah dan melaporkannya ke petugas piket lainnya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, dari olah TKP diduga korban terjatuh akibat terjerat tali nilon yang membentang. Dan itu melakukan langkah meninggal ya, karena saat itu mereka baru melaksanakan piket malam, mau patroli di wilayah sana. Karena mereka ingin mengecek ke atas, dia berpakai kendaraan sendiri tanpa menggunakan helm. Nah, di tempat parkir itu situasi penerangan itu gelap, karena memang lampu penerangan jadi nyala. Nah, di saat mereka melintas, area parkir itu ada tali plastik yang kemungkinan tidak dilihat oleh si korban tadi, makanya tertabrak atau menyangkut ke bagian depan kendaraan. Setelah itu korban jatuhnya luka di bagian wajah. Rida Junianto, Jogja TV.